orang yang punya akal sehat, yang hatinya tidak berisi dengki, pasti bisa melihat mana dakwah yang benar. Orang yang hatinya tidak ada kedengkian, dia pasti bisa menilai dakwah yang benar. Dakwah salaf jelas. Dari zaman dulu sampai hari kiamat, isinya itu-itu aja. Tidak akan pernah baru. Yang mereka terangkan adalah isi Al-Quran, isi hadis Nabi. Menerangkan kepada manusia pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, bahayanya bid'ah. Menerangkan kepada mereka fikih halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pun mereka menjadikan ucapan mereka sebagai dasar hukum, sebagai dasar dakwah. Ya. Tidak ada nilai-nilai politik dalam kajian mereka. Murni mengajak mereka manusia untuk menyembah Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, memurnikan pengikutan mereka kepada Nabi SAW.